الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حليل والمسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله الحمد لله يا kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini hari yang berbahagia bagi umat Islam yaitu hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini kita dilimpahkan karunia nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam hingga nikmat kesempatan hari ini kita berbondong-bondong dari rumah kita menuju rumah-rumah Allah untuk berkumpul berjamaah menggemakan takbir tahmid dan tahlil Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita yaitu merayakan hari raya Idul Kurban dan hari ini juga dan bulan ini juga bahkan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua ibadah yang sangat besar dan agung yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Semoga kita semua yang melaksanakan kurban pada tahun ini insyaallah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kita yang belum sempat dan belum mampu untuk melaksanakan kurban pada tahun ini, mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang kita dicukupkan dan dimampukan oleh Allah untuk berkurban. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terjuang kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, contoh terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita ketahui bersama bahwasanya hari ini adalah hari raya Idul Kurban yang hari ini juga terkumpul atau bulan ini terkumpulnya dua ibadah yang agung yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Kemudian kita semua yang alhamdulillah yang mampu melaksanakan kurban tahun ini, mudah-mudahan Allah senantiasa terima kurban kita dan insyaallah kita semakin dekat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari yang berbahagia ini juga mari kita lihat beberapa keutamaan ibadah kurban yang Rasulullah SAW sebutkan yang insyaallah kita bisa ambil hikmah dan kita ambil pelajaran dari itu semua dan insyaallah
kurban ini juga pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim AS yang dulu pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkurban atas dirinya dan keluarganya. Namun berbeda dengan kita saat ini. Dulu Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kala beliau menginginkan seorang anak ketika usia 86 tahun, barulah beliau dikaruniai seorang anak yang soleh. Beliau tak henti-hentinya berdoa, Rabbi habli minash sholihin, ya Tuhan ku karuniakanlah aku anak yang soleh. 86 tahun barulah Nabiullah Ibrahim dikaruniakan seorang anak bernama Ismail. Tak kala Ismail sudah beranjak dewasa, saat itu usianya remaja, beliau Nabi Ibrahim pun diuji kembali oleh Allah untuk disembelih anak yang tercintanya. Lalu apa kata Ibrahim? Ibrahim pun berdiskusi dengan anaknya, wahai Ismail, tadi malam aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa kata Ismail? Wahai ayah, kalau memang itu tugas dan perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Niscaya aku termasuk orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, inilah hikmah kurban yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang paling kita cintai di dunia ini maka tidaklah kekal dan abadi. Sesungguhnya suatu saat akan diambil oleh Allah kalau kita cintanya tidak berlebihan. Dan sesungguhnya cinta kita kepada sesuatu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah Allah jawab. Tak kala Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah, melaksanakan penyembelihan anak tercintanya Ismail, lalu Allah utus malaikat Jibril membawa kambing atau kibas yang besar untuk dipotong menjadi kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiga ibadah kurban yang dapat kita ambil hikmahnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang pertama, kurban adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amilatu 'adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah azza wa jalla." Tidak ada amalan yang paling utama pada hari nahar, pada hari Idul Adha, kecuali yaitu menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti kuku-kukunya, bulu-bulunya akan datang pada hari kiamat, akan menjadi saksi dan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang berkurban. Oleh karena itu, baguskanlah kurban kalian dengan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kami bersama bahwasanya kurban adalah menyembelih hewan ternak, sapi, kambing, unta dan lain sebagainya, yang kemudian hewan ini akan kita bagikan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita dan lain sebagainya sebagai bagi kasih kita untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan orang yang berkurban kita doakan tahun ini insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah kurban adalah perintah Allah. Sebagaimana kata Allah, "Fasalli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ayat ini menerangkan untuk kita semua, maka berkurbanlah bagi siapa? Bagi mereka yang mampu secara material, bagi mereka yang memiliki rezeki yang lebih, maka berkurbanlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kurban adalah sunnah muakkad yang para ulama menunjukkan kepada orang yang mampu berkurban maka disunahkan. Imam Syafi'i bahkan beliau berkata, "La urahisu fi tarkiha liman qaddara 'alayha." Aku tidaklah memberikan keringanan untuk meninggalkan berkurban bagi orang-orang yang memenuhi syarat atau orang-orang yang mampu menunaikannya. Kurban dilakukan setiap tahun, bukan setahun seumur hidup. Akan tetapi, bagi orang yang memiliki rezeki yang lebih, maka disunahkan setiap tahun dia berkurban. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kemampuan untuk senantiasa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam sebuah ayat kata Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan kalimat solati wa nusuki pada ayat ini adalah solat dan berkurban. Oleh karena itu, niatkanlah bagi siapa yang mampu pada tahun-tahun yang telah Allah berikan kemampuan untuknya, maka berkorbanlah, karena sesungguhnya inilah bukti cinta, inilah bukti ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan agar kita senantiasa meluruskan niat untuk berkurban. Jangan sampai kurban kita bukan karena niat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap ibadah kita haruslah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan untuk menyembah Allah melainkan dengan ikhlas menjalankan agama dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan pada setiap perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya, kecuali hanya niat lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kemudian hikmah ibadah kurban yang kedua adalah kurban adalah mengajarkan kita untuk senantiasa bersedekah harta, karena sesungguhnya pada bulan Zulhijjah ini juga bulan yang salah satu Allah istimewakan dalam satu tahun. Karena sesungguhnya kata Allah, inna inda tashyuhur inda Allah ithna asara ashron. Ada 12 bulan dalam hitungan satu tahun kata Allah. Dan minha arbatun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan dan dimuliakan Allah. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah, bulan di mana ada 2 ibadah besar yang terkumpul, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Ibadah kurban dan haji adalah ibadah tidak hanya fisik, tapi ibadah yang mengeluarkan modal besar. Jutaan rupiah yang dikeluarkan tak kala kita berkurban. Jutaan, bahkan puluhan juta juga. Puluhan juta kita keluarkan tak kala kita menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, sesungguhnya inilah pelajaran dari Allah. Sesungguhnya kita diajarkan untuk senantiasa bersedekah harta, karena sesungguhnya wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man qasat shadaqatun min mal, tidaklah mengurangi harta sedikit pun bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah. Imam Nawawi berkata, kekurangan harta bisa ditutupi dengan keberkahan atau ditutupi dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah semuanya bukanlah berkurang, pada hakikatnya adalah terus bertambah, bertambah berkah, dan insyaallah bertambah juga manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Allah, fa amman aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah harta, maka Allah akan permudah segala urusannya. Dan bahkan di ayat lain kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan kemudahan, dan Allah ganti dengan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hikmah ibadah kurban adalah kurban ibadah yang mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah amalan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah dengan jalan ketakwaan. Dzalika wa may yu'adzib sya'airallah fa innaha min taqwallah, min taqwal qulub. Kata Allah, demikianlah kami perintahkan kepada kalian. Dan barang siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari ketakwaan dalam hatinya. Barang siapa
yang senantiasa menjalankan ibadah Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sesungguhnya itu adalah dari hatinya dan itulah bukti ketakwaan seseorang. Dan mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang berkurban pada tahun ini, itu adalah berasal dari ketakwaan dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyar muslimin wa jubatul mu'minin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban juga adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita mengambil pelajaran dari anak Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, di mana beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berkurban. Ada dua kurban anak cucu Adam, yaitu anak Adam sendiri Qabil dan Habil, tetapi yang diterima hanya salah satunya, yaitu kurbannya Habil. Apa sebab rahimahullah? Karena sesungguhnya kurban yang terbaiklah kurban yang diterima Allah, karena sesungguhnya dari ketakwaan seseorang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian menafkahkan harta yang terbaik yang dicintai oleh Allah, kemudian disenangi oleh Allah. Siapa saja yang menafkahkan harta yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah cinta kepadanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Inilah pelajaran yang kita ambil dari pelajaran Qabil dan Habil. Habil menafkahkan dan berkurban dari harta yang paling ia cintai, yaitu seekor kambing yang besar. Sedangkan Qabil kakaknya, Qabil berkurban dengan buah-buahan yang busuk yang tidak layak dikonsumsi, hingga kurban yang Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara kita yang saat ini berkurban, mudah-mudahan kurbannya yang terbaik dan diniatkan dari hati, dan insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjadikan dirinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita simpulkan khutbah pada kesempatan pagi hari ini. Sesungguhnya marilah senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya setiap ibadah yang kita lakukan senantiasa diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal yang dibalas oleh Allah adalah amalan yang disertai dengan niat yang ikhlas dan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah kurban memberikan pelajaran bagi kita semua, menghilangkan dari semua sifat-sifat yang tercela, memotong hewan kurban sesungguhnya secara zahir, akan tetapi secara batinnya memotong hewan kurban adalah menghilangkan, memotong sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita, sifat-sifat yang tercela, sifat sombong, iri, dengkinya. Dengan kita berkurban, maka insya Allah sifat-sifat yang tercela akan hilang dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita dan menerima kurban saudara-saudara kita. Dan sesungguhnya bagi kita yang belum mampu pada tahun ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, insyaallah kita diberikan kemampuan dan kemauan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka salim qarib mujibul da'wa. Allahumma alim bayna qulubina wa aslih zata bayna wa ihdina subul salam wa najjina minaz zulmat ilan nur wa najjina wa najjabna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana
أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وزوجاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا الله ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ayah bunda kami ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru yang telah mendidik dan membimbing kami ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang Kau muliakan ini, yaitu musala ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba Allah yang sentiasa berkumpul dalam jamaah, tidak terpecah belah ya Allah. Sambunglah silaturahim kami ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat sombong, iri hati dengki ya Allah, kepada rakus dan tamak ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat hewani yang hari ini adalah kami menyembelih hewan kurban ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah. Terimalah kurban kami sebagai pengabdian untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kurban kami hari ini adalah bukti cinta kami kepada-Mu ya Allah, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagi kami yang mampu pada tahun ini ya Allah, mampukanlah kami di tahun-tahun yang akan datang yang senantiasa insyaAllah melaksanakan ibadah kurban. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wan nahya 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.